kakak aku teh bingungnya sama kakak teh banyak banget nge-review produk skincare, jadi aku teh nggak percaya sama kakak karena kakak teh pakai apa tuh yang sebenarnya tak ini tuh endorse. Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi hari ini teman-teman aku tuh mau sering-sering aja ya, mau cerita-cerita aja ke kalian. Tapi di sini aku nggak bakalan ngeluh lagi kayak dulu-dulu gitu ya, karena aku udah bersyukur banget dalam keadaan wajah aku yang seperti sekarang ini. Jadi gini ya teman-teman, di video kali ini banyak banget nih yang nanya ke aku, kak kenapa ya kak Kama cepet banget pemulihan jerawatnya yang dari asalnya rusak parah sekarang udah lebih baik, bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Ini jauh lebih baik malahan ya. Nah, aku tuh pengen ketawa aja sih ya. Padahal ya teman-teman, aduh, Gusti gimana ya ngejawabnya. Kalian itu nggak tahu ya perjuangan aku, ya Allah, sampai wajah aku kembali bersih seperti ini tuh panjang, Besti. Ini tidak seperti langsung sembuh kayak gini, enggak sama sekali. Aku tuh melewati beberapa tahap, beberapa yang menyedihkan, jatuh bangun, muncul lagi, sembuh, muncul lagi, hingga sampai sekarang alhamdulillah nggak ada lagi nongol itu si jerawat ya. Seperti yang pernah aku bilang, aku udah ceritain ke kalian dari A sampai Z. Mungkin kalian bosen dengernya ya, karena aku ngomongnya itu-itu aja. Ya ada emang atau itu yang aku rasain dan itu yang aku lakukan ketika aku memiliki jerawat parah hingga sekarang. Dan aku sebel juga nih sama yang ngomong, kakak aku teh bingungnya sama kakak teh banyak banget nge-review produk skincare, jadi aku teh nggak percaya sama kakak karena kakak teh pakai apa tuh yang sebenarnya. Please, kalian teh kenapa ya, kan aku teh konten kreator ya, aku teh harus mereview produk-produk yang menurut aku tuh cocok banget nih di kulit aku yang acne prone gitu ya. Terus juga banyak banget yang nanya apakah ini tuh endorse. Jadi guys gini ya, meskipun nih produk tuh ada yang endorse, ada yang aku beli sendiri ya, meskipun di endorse itu enggak sekonyong-konyong aku teh dapat produknya terus aku bilang aja ya ini bagus yuk beli yuk, enggak gitu Besti. Jadi aku teh ya dikasih waktu nih beberapa minggu untuk aku merasakan dulu nih si produknya itu cocok gak sih di aku, begitu guys. Jadi gak langsung aku pakai ujug-ujug aku bilang ke kalian ini cocok loh di aku, enggak gitu juga kali. Aku juga mikir-mikir atau takut terjadi apa-apa ke kalian ya. Dan memang sih kalau produk itu cocok-cocokan ya, tapi selama yang aku review ke kalian, aku itu pasti pakai dulu dan tes dulu di aku tuh cocok atau enggak. Kalau aku cocok ya bilang cocok, kalau di aku ya enggak ya bilang enggak. Nah seperti kalian bisa lihat ya, waktu aku mereview produk Cleora Beauty, dia itu di kulit aku tuh enggak bikin jerawatan, enggak bikin bagus juga. Jadi enggak ada perubahan gitu ya, meskipun aku tuh udah habis. Ya walaupun aku tuh baru habis sebotol, tapi aku bilang loh ke kalian, cuman emang produknya bagus, tapi di aku tuh nggak mempan. Jadi jelek nggak, bagus nggak, gimana ya? Nggak ada perubahan gitu. Tapi nggak tahu akunya yang cepet langsung berpindah haluan, atau emang ya nggak ada kecocokan di aku. Bukan kecocokan sih, nggak pas di aku gitu ya. Jadi buat kalian yang bilang si Teteh mah paling ini endorse kalau produknya, jadi aku teh terpercaya deh, please. Aku teh maknya kudu nge-review teh hiji we anu aku dipake. Ya nggak gitu Besti ya. Jadi semua produk yang aku beli ataupun yang dapat endorsean itu aku coba dulu. Kalau misalkan ini nih untuk kulit sensitif nih, tapi tidak untuk kulit jerawat, ya pasti aku bilang atuh. Atau ini tuh untuk kulit jerawat nih, tapi nggak bisa nih untuk kulit yang biar normal. Nah kan juga bilang. Terus juga ada skincare yang untuk kulit yang normal gitu ya. Kenapa aku tahu itu untuk kulit yang normal terus cocok? Karena aku teh pakein ke saudara aku atau mama aku gitu ya. Nah, kalau di mama aku bagus, di kulit normal teh nggak terjadi apa-apa, gimana-gimana. Anakku bilang kan ke kalian,
Nah ini teh untuk kulit normal, dia itu bisa begini, begini, begini. Aku kan jelasin semuanya, serba salah ya jadi konten kreator teh. Misalkan aku ngeluh terus tentang jerawat, kalian bilang udah deh jangan ngeluh atau bersyukur. Terus aku nge-review tentang produk-produk yang lain, kalian bilang endorse cenah. Terus teh nggak bisa dipercaya sebenarnya pakai apa. Nah kalau kalian pengen tahu yang sebenarnya aku pakai apa, kan kalian teh bisa DM aku atau tanya langsung aku pakai apa, kayak orang-orang yang udah nanya-nanya seputaran skincare aku yang aku pakai bener-bener. Banyak loh yang komen di komentar video-video aku yang nanya teteh sekarang skincare-nya pakai apa, atau masuk ke Instagram teteh sekarang skincare-nya kasih apa, pakai apa. Aku nggak pelit loh, aku jawab semuanya. Jadi nggak bakalan pelit atau kalau aku cocoknya pakai ini, aku kan kasih tahu ke kalian. Seperti kemarin aku cocoknya pakai salep seliti, aku juga kasih tahu dong ke kalian, dan alhamdulillah banyak banget kan yang cocok memakai si salep seliti ini gitu. Terus juga untuk serumnya waktu itu aku pakai ini, aku juga kasih tahu ke kalian. Dan skincare aku yang terbaru aku juga kasih tahu lewat komentar ataupun lewat DM yang masuk ke DM Instagram aku. Jadi tolong ya, jadi buat kalian yang mau tanya-tanya seputaran skincare apapun atau masalah pribadi juga, sok mangga ke Instagram aku aja. Kan udah aku simpen di sini, atau bisa kalian cek deskripsi aku, di sana ada link Instagram aku. Sok kalian main-main aja ke Instagram aku dan bebas mau nanya apapun, bakalan aku jawab sebisa aku. Nah jadi gitu ya teman-teman, buat kalian yang ragu-ragu, bener nggak sih aku teh nge-reviewnya teh dipakai dulu, sok mangga kalian tinggal tanya langsung ke aku atau masuk ke Instagram aku, biar kalian tahu juga keseharian aku kayak gimana. Ya pokoknya aku tunggu ya, follow Instagram aku amel.citra. Sok kalian mau tanya-tanya apapun seputar apapun, aku bakalan jawab ya. Gitu ya besti ya, jangan sampai kalian suuzon dulu, jadi ditanyain dulu, jangan langsung kecewa. Iya aku mah kecewa banget, setetanya teh pinplan katanya pakai ini tapi nge-review ini. Ya wajar aku ya, namanya juga channel pengen maju. Siapa tahu dengan cara seperti ini channel aku berkembang, wawasan aku meningkat, dan azan aku juga banyak, alhamdulillah ya. Jadi kan bisa bikin giveaway kan buat kalian, doain aku mudah-mudahan views aku teh naik terus, dan biar bisa bikin GA gitu, bagi-bagi hadiah lah buat kalian para subscriber setia aku yang dari zaman aku jerawatan parah gitu ya. Nah teman-teman segitu aja sih ya ceritanya. Buat kalian yang mau nanya-nanya sok mangga di antos ya di Instagram, silakan aja, pertanyaan apapun bakalan aku jawab. Nah segitu aja cerita-ceritanya, sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye-bye.